Bertempat di aula kantor Kecamatan Jegesal, Dinas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Serang pada hari Senin 5 Agustus 2024 melaksanakan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah wilayah Kabupaten Serang tahun 2024. Hadir dalam acara sebagai narasumber Kepala Satpol PP Kabupaten Serang Dr. Andes Ajat Sudrajat MSI beserta jajaran, Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dari Bapeda Kabupaten Serang dan perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang. Turut hadir Camat Cikisal beserta jajaran dan Fara Kepala Desa Sekecamatan Cikisal. Dr. Andes Ajat Sudrajat MSI selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Serang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya mengetahui peraturan daerah agar bisa dijadikan pedoman untuk tidak melanggar peraturan yang sudah diatur dalam Perda. Kegiatan ini tentang peraturan daerah yang mana harus disosialisasikan agar tidak ada yang melakukan pelanggaran, dan untuk hari ini kita melaksanakan di Kecamatan Cikisal dan kedepannya di kecamatan yang lain, serta kegiatan ini rutin kita laksanakan, ucapnya. Sosialisasi ini dapat dijadikan transfer informasi bagi rekan-rekan kepala desa untuk menyampaikan informasi kepada warga agar tidak melakukan pelanggaran, karena kalau melakukan pelanggaran ada sanksinya. Ini salah satu kegiatan rutin tahunan kita dalam rangka menegakkan peraturan daerah dan kepala daerah. Jadi di dalam menyelenggarakan Ramti Bublin Mas, ini salah satunya ada penegakan perda dan perkada, yang mana ini harus disosialisasikan terlebih dahulu karena tidak fair play ketika kita menindak orang yang melanggar tanpa kita mensosialisasikan regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan Ramti Bublin Mas di Kabupaten Serang. Dari itu salah satu kegiatan kita dalam rangka mau menyelenggarakan perda kita harus sosialisasi di hari ini untuk sosialisasi di Kabupaten Serang. Kebetulan titiknya di Cikisal dan ini nanti berlaku untuk semua kecamatan, cuman kita menyelenggarakan di sini dan tiap tahun kita selenggarakan sosialisasi tempatnya berpindah-pindah ya, jadi tidak hanya di satu kecamatan. Dan mudah-mudahan dengan audiennya Pak Camat serta kecamatan serta kepala desa dan konsul stafnya oleh wakili, mudah-mudahan ini menjadi alat untuk kita mentransfer informasi kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui bahwa ada aturan lain yang harus diikuti, ketika dilanggar ada sanksinya, baik sanksi administrasi tindakan untuk pembongkaran atau sanksi hukum yang harus ditegakkan. Kegiatan acara berjalan dengan lancar, aman dan kondusif. Dari Kecamatan Cikisal, Joy Surtani Global RTV mengabarkan.